Bezanya antara saya dengan Saloma. Saloma ni memang diimpian dari kecil, memang nak jadi penyanyi. Tapi saya tak ada, tapi saya punya semangat after saya dah jadi pelakon tu, saya ada semangat macam dia. Maknanya jiwa tu ada. Saya rasalah kan, because bila saya berlakon watak dia tu, kita ada punya benda yang sama dari segi independen. Dia pelik, dia suka sorang-sorang. Dia buat benda sendiri-sendiri je. Dia even she don't tell anyone pasal dia punya love life ke, siapa dia bercinta ke. Dia macam silent je, alih-alih je. Alih-alih dia jumpa mak bapak dia, dia nak kahwin. Ha, macam tu. So dia very secretive. Cuma best friend je tahu. Dia punya best friend, Latifah Omar. Latifah Omar, itu memang dia punya partner in crime lah. Even dekat dalam cerita tu pun adalah few watak-watak. Tapi tak semualah, because dia punya main focus adalah Saloma. So, I tak cakap lah I macam Saloma. Tapi jiwa tu ada. Dia punya loyalty dia dengan cinta dia tu ada. But most important thing adalah kerjaya dia. Dia tak harapkan untuk menang apa-apa tau. I baca dia punya biografi semua. She's not that type yang dia buat benda tu untuk winning an award or nak number one to everyone. Dia buat because of jiwa dia. She love to sing and she love whatever yang dia buat. So dia ada passion tau. Dia bukannya buat benda tu macam dia ada mission. Dia ada macam arah tujuan lah. Dia macam go with the flow je, chill je. Sampai tua pun tak apa. I suka menyanyi, I suka berlakon lah, macam tu. Ya. Untuk ni, sekarang berlakon pun? Ya, I memang suka sangat berlakon. I memang, I tak tahu nak, I tak boleh. I punya harian I, bila I tak pergi syuting, I tak boleh. Kadang-kadang I rasa macam I penat. Kadang-kadang I rasa macam, maybe benda yang buat I patah semangat penat tu because of other things yang mengganggu fikiran I. So buat kita rasa macam bosan lah macam ni kan. Tapi sebenarnya bila ikutkan pada jiwa I sendiri, I memang tak sangka yang I akan cintakan benda yang I buat ni sampai tahap ni. Even I rasa macam no one can stop me. Even everyone, like my husband or anyone, no one can stop me. This is like the one that I sayang dan cinta sampai mati. Doesn't matter lah macam mana pun sampai bila I berlakon, tapi benda ni takkan hilang. Dia tetap ada. Because dah biasa, dah get used to it with the cameras, with the light. Saya memang suka. Bila bangun tidur je macam bila tak kerja, macam alahai, tak ada pun moment tu. Maybe because saya seorang. So saya suka dengan dikelilingi oleh orang-orang yang kerja. Kita jadi macam family, adik-beradik, kakak kan. So bila tak ada kat rumah tu, kita rasa sunyi lah. Dia jadi macam, apa nak buat ni lah. Bosan lah. Dia dah tak tentu arah lah. Nanti mulalah emotional ke apa kan. Yeah.